Petugas Suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Kepulauan Seribu membangun 22 titik sumur resapan di 3 RW wilayah Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu Abdul Raub mengatakan pihaknya merencanakan pembangunan sumur resapan di Pulau Panggang sebanyak 22 titik untuk mengantisipasi terjadinya genangan air saat musim hujan. Raub menjelaskan, 22 titik sumur resapan tersebut diantaranya berada di RT 001 RW 2 sebanyak 4 titik, RT 5 RW 3 4 titik, RT 6 RW 1 4 titik, RT 6 RW 3 4 titik, sementara di RT 2 RW 2 2 titik, RT 1 RW 3 2 titik, dan RT 6 RW 2 2 titik. Raub menjelaskan, masing-masing sumur resapan tersebut memiliki panjang dari manhole ke manhole 4 meter dengan bak kontrol 40 x 40 cm, kedalaman 1,5 meter. Sementara untuk pembuatan bak resapan saling terhubung satu dengan yang lain menggunakan pipa paralon.